ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Lagi nih warnanya itu ada warna koral dan ini apa ya namanya, walaupun warnanya itu warna koral tapi ini cocok banget dipakai untuk kakak-kakak yang sangat-sangat suka yang namanya colorful. Lagi nama item ini sudah saya sebutkan tadi, namanya adalah Flarissa Sling Bag Shopee Paris. Tas Flarissa memiliki karakteristik seperti ini. Di sini ada yang namanya brand Shopee Parisnya, di sini ada yang namanya pengaitnya, atau ini just apa ya, untuk ini hanya sebagai yang namanya pemanisnya saja, ini tidak ada fungsinya. Oke, just accessories. Oke, seperti ini bentuk samping dan ini adalah bentuk belakang. Oke, untuk yang namanya tas Flarissa ini memiliki tali yang dapat diatur panjang pendeknya. Bisa diatur panjang pendeknya. Untuk spesifikasi dari tas Flarissa itu adalah dari sini ke sini, tas Flarissa ini memiliki dimensi 28 cm, 28 cm. Sedangkan yang untuk di sini lebar maksimumnya itu adalah 8,5 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini adalah 18 cm. Oke, tas Flarissa itu memiliki spesifikasi bagian dalam atau detail produknya. Di sini ada covernya. Ada covernya seperti ini. Oke, lalu di sini ada yang namanya press lighting bagian dalam. Oh iya, by the way, untuk yang namanya bahan dari tas Flarissa itu adalah kulit PVC yang coraknya adalah seperti kulit jeruk. Lanjut, ini bagian dalamnya seperti ini. Jadi ini cocok banget dengan yang namanya perpaduan antara kulit PVC bagian luar dan juga dalam. Ya, sama ya. Lalu di sini ada yang namanya kantong resleting bagian dalam lagi, yang dikombinasi dengan list dari kulit PVC bagian luar. Ini dia yang namanya Flarissa Bag dari Shopee Paris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.